Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Izzati binti Haji Zulkifli. Saya merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda di Universiti Sultan Zainal Abidin dan telah pun memulakan penternakan lebah kelulut di Taman Kelulut RZ Garden Enterprise di Kampung Membatu, Ketereh, Kelantan. Saya memulakan penternakan kelulut ni pada tahun 2019. Secara rasminya kita start pada tahun 2019. Dan sehingga kinilah kita beroperasi dalam perusahaan madu kelulut, iaitu saya membekalkan lok kelulut dan juga madu kelulut asli di atas jenama Hanizul Madu Kelulut Asli. Okay. Untuk menjalankan perniagaan ini, saya memerlukan tenaga kerja sebanyak 3 orang pekerja lah, termasuk saya sendiri sebagai pengurus. Ayah saya, saya menggaji juga ayah saya sebagai pengurus ladang ataupun penyelia ladang dan juga seorang accountant. Itu sahabat saya juga lah. Jadi dengan tenaga kerja 3 orang ni, alhamdulillah lah dia dapat membantu kelancaran perniagaan saya. Dan untuk pengetahuan juga, sekarang saya tengah menggaji ataupun melatih. Saya sedang melatih peserta di bawah program My Future Agro di bawah Jabatan Pertanian. Di mana mereka dilatih untuk menjadi kata pelapis lah dalam bidang peternakan lebah kelulut. Tempat saya menternak lebah kelulut ni adalah seluas lebih kurang dalam setengah ekar sahaja. Mula daripada satu lok pada tahun 2017, kita start secara tidak rasmi pada 2017. Tapi apabila saya menamatkan pengajian di peringkat ijazah, saya memulakan secara serius dan menambah kapasiti lok daripada satu lok kepada 50 lok dan kini mencecah 100 lok kelulut yang mampu menghasilkan madu yang menjadi inilah produk penghasilan madu. Ia bergantung kepada sumber lah, maksudnya musim. Okey, pada musim kemuncak iaitu pada bulan 2 sehingga bulan 6, penghasilan madu boleh mencecah sehingga 2 kilogram untuk satu lok. Okay. Untuk satu lok 2 kilogram. Musim dia tertarik mana? Musim kebiasaannya musim kemarau ataupun musim bunga dan juga musim buah-buahan. So, dia tak ada? Kalau tujuh. Bila musim tergujuh, penghasilan madu kelulut tu dia sedikit terjejak kerana dari segi keadaan cuaca tu menyebabkan kelulut tidak dapat keluar untuk mencari makanan. Daripada situ terjejaslah penghasilan madu kelulut. Madu sabun madu kelulut, lip balm ataupun lip matte dan juga lotion. Selain daripada produk kecantikan lah, kita panggil produk kecantikan, kita juga boleh menghasilkan makanan, minuman tambahan seperti energy drink yang berasaskan daripada madu kelulut. Kita fokus madu sahaja. Jauh madu lah. Sebab production tu tak mencukup. Kata sama daripada kualiti. Dari segi kualiti kita risau takut dia tak jaga. Dari segi peternakan dia tu, kebersihan dia tak jaga. Dari segi SOP nak tuai madu pun dia tak cukup. Dia punya SOP sebab madu kelulut, kalau kita tidak menjaga SOP ketika proses tuaian, kebarangkalian madu tersebut untuk tercemar adalah sangat tinggi. Jadi dengan SOP yang kita follow tu, insyaAllah madu tu terkawal lah. Dari segi macam cara kita tuai, apa yang kita kena pakai dari segi PPE. Pakai PPE? Kita kena ada mask, kena ada sarung glove, kena ada dia punya baju. Jadi dengan persijilan MyGate yang kita ada tu, yang telah diberikan oleh Jabatan Pertanian, insyaAllah lah kita akan follow dia punya SOP tu dan menghasilkan kualiti madu yang terbaik lah untuk dipasarkan. Saya menjalankan peternakan lebah kelulut ni sebagai full time, job saya full time dan jadi satu sumber pendapatan utama lah bagi saya sebagai seorang kata fresh graduate lah, walaupun kita tidak bekerja, orang kata tidak kerja hebat lah, tapi saya jadikan peternakan madu kelulut ni sebagai satu peluang untuk saya jana pendapatan dan juga membuka peluang untuk mereka-mereka yang ingin jana pendapatan dengan kita juga lah.
Contohnya, agent. Saya buka peluang untuk mereka yang ingin jadi agent, dropship ataupun affiliate. Awalnya ketika saya memulakan peternakan ni, aim saya adalah untuk create saya punya job sendiri dan create saya punya peluang pekerjaan sendiri. Jadi, yang meyakinkan saya untuk meneruskan peternakan ni secara lebih serius kerana saya melihat industri madu kelulut di negara kita semakin mendapat tempat dan alhamdulillah hari ini kita lihat madu kelulut semakin popular dengan adanya orang kata apa campur tangan daripada pihak farma niaga sendiri. Mereka pun telah mengeluarkan produk berasaskan madu kelulut. Jadi saya kira apa yang saya buat pada 2019, 2021 saya dah nampak dia punya hasil. Tindakan yang saya ambil tu, keputusan yang saya ambil tu adalah betul lah. InsyaAllah lah mungkin satu hari nanti brand saya sendiri pun akan lebih dikenali. InsyaAllah. Saya sendiri yang minta dengan ayah saya untuk saya ternak. Saya ingat lagi cerita pada masa tu, ayah saya kata, Kelantan kata kena, kau perak kelulut, bukan boleh hasil pun, bukan boleh jual pun. Masa tu lah, lebih kurang lah. Jadi, saya kata tak apa, nak perak juga. Saya nak ternak juga lepas kelulut ni. Saya pinjam duit abah dengan nilai RM450 untuk saya dapatkan lot yang pertama. Kenapa saya bagi? Sebab kita masa tu student, kita tak ada cukup duit dan sebagainya. Jadi beli lot yang pertama, alhamdulillah. Daripada lot pertama tu lah kita belajar macam mana kita nak manage lebah kelulut ni. Jadi bila kita dah tahu skill, kita dah tahu dari segi risiko dia, saya develop peternakan saya tu daripada satu lot kepada 10, kepada 50 dan sekarang dah kita cecah 100 lot. Alhamdulillah. Okay, lebah kelulut ni sebenarnya, sebelum kita bercakap tentang lebah kelulut, kita kena tahu dulu, lebah ni sebenarnya dekat dunia ni dia ada lebih 20,000 spesies lebah yang boleh mendiami seluruh dunia kecuali di Antartika. Okay, jadi daripada 20,000 spesies lebah tu termasuk juga lah lebah kelulut. Tapi di Malaysia hanya ada 80 jenis spesies yang kebiasaannya dijumpai. Dan daripada 80 spesies tu, hanya ada 7 yang kebiasaannya diternak oleh orang kita lah. Yang mana boleh menghasilkan madu. 7 spesies tu, antara yang saya ingat lah. Dia ada Genio Trigona Thoracica, Hetero Trigona Itama, Levisat, Terminata, Bigami. Dan juga satu lagi, kita punya spesies. Tak ingat. Tapi ada di Taman Kelulut. Untuk di Taman Kelulut RZ Garden, kita ada 3 spesies sahaja. Iaitu Genio Trigona Thoracica, Hetero Trigona Itama dan juga Terminata. Sumber, orang kata ni, lok ni, ataupun sarang kelulut lah. Tapi kita panggil lok. Saya pergi ke serata tempat lah. Tapi serata pun kita just pergi kepada ni, Kuala Kerai, Bersud dan juga di kawasan Pasir Mas lah. Ini antara-antara yang biasa kita ambil. Tapi kebanyakannya kita ambil di Kuala Kerai. Sebab situ kebanyakan daripada penduduk situ dia bekerja sebagai pencari lebah kelulut. Jadi bila ada stok kita akan pergi sana dan akan bawa benda tu ke sini. Dan perjalanan untuk mendapatkan lebah kelulut ni bukan mudah lah. Sebab kadang-kadang kita kena keluar waktu malam. Sebalik pun kadang-kadang pukul 12 malam baru balik. Tapi muja kita ada ayah lah. Maksudnya kita buat bersama-sama. Saya ada pengalaman bila saya pergi ke Kuala Kerai. Kita kena ambil batang lebah yang besar. Dia macam batang balok-balok, sepemeluk tu. Jadi bayangkanlah saya saya mengangkat benda tu bersama dengan ayah dan adik saya. Itulah macam barang dia kata, pengalaman kita nak start dulu juga. Kita boleh juga gunakan edah perangkap, di mana kita buat lok kosong ataupun menggunakan botol kosong dan kita letak di sekitar kawasan kita ternak ni. Jika tiba pada musim dia swarming, iaitu dia pecah koloni lah. Daripada satu koloni, dibawa koloni dia masuk sarang yang lain. Jadi kita sediakan tempat untuk dia. Itulah kita panggil perangkap. Kalau ada rezeki dapat, alhamdulillah. Dapatlah sarang free.
penghasilan madu waktu kemuncak dia adalah pada bulan 2 sehingga bulan 6 ataupun bulan 7 lah. Tu rate bulan yang biasa lah penghasilan madu tu pada tahap yang maksimum. Dia boleh mencecah 2 kilo satu lot. Pada musim tu memang peternak keluluk ni suka lah. Dia hasil banyak kan. Untuk tuai madu keluluk tu, kita kena jarakkan dalam 3 hingga 4 minggu untuk satu kali tuaian. Contoh kita dah tuai, kira ambil sebulan sekali lah. Dari segi ancaman tu memang banyak lah. Terutamanya cicak, karung. Ancaman semula jayas kepada madu keluluk saja tidak. Jadi saya sokong dua-dua, madu lebah pun molek, madu keluluk pun molek. Cuma dari segi penemuan yang dilakukan oleh pakar ataupun panggil kajian lah, didapati madu keluluk ni dia lebih berkhasiat. Di mana khasiat dia 10 kali ganda lebih baik daripada madu lebah. Di mana satu sudu teh madu keluluk bersamaan dengan 10 sudu teh madu lebah. Jadi di situ kita dapat lihatlah betapa berkhasiatnya madu keluluk ni. Dan untuk dari segi penggunaan madu keluluk juga, dia special sebab dia boleh membantu mengawal paras gula di dalam darah. Jadi bila kita sebut mengawal paras gula dalam darah, bermakna mereka yang menghidapi penyakit kecil manis boleh makan madu keluluk. So tak perlu takut. Benda tu dah memang diakui dan dilakukan kajian oleh pakar. Masa depan jangkit ya. Sebagai seorang usahawan, untuk membina sebuah bisnes itu adalah satu benda yang mudah sebenarnya. Kita nak start mudah. Cuma di cabaran dia ialah bila kita nak mengekalkan sesuatu perniagaan tersebut. Jadi saya secara peribadi, harapan saya kepada syarikat saya dan juga produk saya iaitu Hanizul Madu Keluluk Asli adalah supaya brand ini dapat kekal di pasaran dan mendapat permintaan lah, sentiasa mendapat permintaan, sentiasa kekal di pasaran supaya saya boleh terus berusaha untuk kata dengan perniagaan ini boleh pergi lebih jauh. Mungkin one day boleh pergi ke peringkat antarabangsa, dan kita pun memang ada perancangan untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Cuma kita kena sediakan dari segi pembangunan produk kita kena perfect dululah, baru kita boleh sampai ke tahap yang lebih tinggi. Untuk dekat Arab Saudi sebab sana stok madu ni tak ada. Memang kita ada plan untuk pergi ke Arab Saudi ataupun lebih ni lah, tak Timur Tengah lah, lebih Timur Tengah. Jadi sebab kekangan dari segi kita punya produk pun, kita belum dapat persijilan halal, kita belum lagi perfect lah orang kata. Kita baru settle MyGate dan juga sijil MESTI daripada KKM. InsyaAllah lah, sebab kita pun belajar. Sebab tu saya cakap tadi, saya belajar daripada permulaan tu, kita belajar step by step apa yang kita kena buat untuk produk kita dan juga syarikat lah. Sejujurnya saya ni seorang yang suka kepada nature. Saya suka benda alam semula jadi. Kalau wanita-wanita lain, gadis-gadis lain, dia suka pergi mall, dia suka pergi KL, dia suka gini. Tapi saya lebih prefer untuk pergi dalam hutan ataupun kalau zaman belajar dulu dekat Terengganu dia banyak latar kan, dia banyak latar payung. Saya suka explore benda tu. Dan keluluk juga dia salah satu daripada alam semula jadi dan kita tertariklah dengan dia punya sifat dia, dia punya environment keluluk tu sendiri. Banyak benda kita boleh belajar. Dan peternakan keluluk tu sendiri dia banyak kata apa? Kita boleh explore dari segi hasil dia macam madu, bibret, dia punya propolis. Bagi saya benda tu menarik lah sebab kita ciptaan Allah, kita amati ciptaan Allah tu. Bagi saya dalam kita menjana pendapatan, kita juga memuji ciptaan Allah tu, dapat pahala dari situ kan. Jadi buatlah. Bila saya tengok daripada tahun 2019, pada awal pemunculan kita lah dalam industri madu keluluk ni, pada awal 2019, iaitu pada pertengahan lah, pertengahan bulan 6 sehingga bulan 12 tu, kita capai jualan 13,000 dan masuk. Masuk pada tahun 2020, kita dah cecah jualan 50,000 setahun lah. Dan Alhamdulillah, tahun ni insyaAllah kita
target kita untuk mencecah 100,000 lah setahun. Bagi adik-adik lah, para adik-adik ni. Adik-adik yang sedang melanjutkan pelajaran ataupun yang telah pun bergraduasi tetapi masih lagi kata tercari-cari. Apakah yang mereka ingin lakukan? Bagi saya, saya pun merupakan bekas graduan, bekas pelajar. Jadi, saya kira kita buat sesuatu tu, kita tengok kepada peluang. Apa sahaja peluang yang ada depan mata kita, kita grab. Jangan kita tunggu nak kata tu, kata panggil, nak tunggu kerja sekejap dulu baru nak grab. Nak tunggu gaji besar dulu baru nak buat. Benda tu rugilah, sedangkan kita dah ada masa untuk develop kita punya kemahiran daripada, maksudnya kita belajar daripada zero. Start step by step, insyaAllah nanti kita akan belajar skill dalam, sebab dalam bisnes ni, secara tidak langsung kita boleh belajar banyak skill. Bukan sekadar skill jual beli sahaja, dari segi skill pengurusan, skill kita nak berkomunikasi dengan pelanggan, semua benda kita akan belajar dalam bisnes. Tapi yang penting kena start dulu. Start langkah pertama, insyaAllah yang seterusnya akan menyusul. Dari segi pemasaran ataupun marketing lah kita panggil dia. Saya lebih fokus kepada digital marketing. Di mana saya meletakkan produk saya, syarikat saya di carian Google lah. Maksudnya sesiapa yang ingin dapatkan ataupun mengetahui dengan lebih lanjut, mereka boleh pergi ke carian Google dan type sahaja Hanizul Madu Kelulu Asli. Dan daripada situlah mereka akan dapat lebih detail tentang produk saya dan juga syarikat saya lah. Cuma untuk dari segi branding, saya juga menggunakan platform Facebook lah untuk kita lebih dekat lah dengan customer dan juga penonton. Dalam menjalankan perniagaan selama 3 tahun lah, kita dah masuk tahun ketiga. Antara satu cabaran lah, cabaran kita adalah dari segi kekangan internet. Kekangan capaian internet di kawasan kampung, spesifiknya Kampung Membatu, Keteris, Kelantan. Di sini kita sangat sedih lah bila dengan masalah capaian internet ni. Walaupun begitu, kita tetap berusaha mencari alternatif lain untuk kita capai juga kita punya matlamat untuk buat marketing tu dengan cara memanfaatkan kemudahan yang ada di pusat internet. Iaitu ada dua pusat internet yang menjadi sumber saya lah, sumber rujukan untuk saya dan juga tempat untuk saya berteduh lah bila saya menggunakan internet, iaitu pusat internet Kuala Lumpur dan juga Kampung Cengal. Jadi, dua pusat internet ni bagi saya sangat membantu lah dari segi kemudahan, kemudahan internet, kemudahan tempat. Bagi saya, bagi mereka lah yang mempunyai masalah internet juga boleh lah pergi ke dua pusat internet ini untuk mendapatkan kemudahan, insyaAllah.